Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini bila perlu di share supaya bisa lebih bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Oke, dan kali ini saya nggak akan memberikan sebuah tutorial ataupun cara kepada kawan-kawan semua, tapi kali ini saya pengen nyobain dan nunjukin ke kawan-kawan semua. Ternyata di aplikasi Rita itu sudah ada fitur terbaru ya. Jadi fitur ini sebenarnya sudah ada sejak tanggal 11 Februari kemarin, dan sebenarnya saya agak terlambat ya, karena sekarang sudah tanggal berapa ini ya? Sekarang sudah tanggal 14 Februari, dan saya pengen nyobain kira-kira bener nggak sih kalau aplikasi Rita itu sekarang sudah bisa nyetak kartu sampai 10 biji ya. Kalau kemarin cuma 5 bijian, dan saya merasa terganggu ya, kalau cuman nggak terganggu tapi merasa bosan aja kalau kita mau nyetak kartu dalam jumlah banyak. Tapi kali ini kita sudah bisa 10 biji atau 10 pieces ya. Dan ini akan sangat membantu bagi kawan-kawan semua yang mau nyetak kartu ataupun voucher melalui aplikasi Rita ini. Tapi kalau kawan-kawan mau nyetak dalam jumlah banyak untuk voucher ya, itu tetap aplikasi Aktivasi Tri, karena aplikasi Aktivasi Tri sampai saat ini masih layak digunakan dalam pencetakan dalam jumlah banyak. Oke, dan langsung aja kita buka aplikasi Ritanya. Kira-kira benar nggak kalau aplikasi Rita itu ada fitur terbarunya bisa nyetak kartu sampai 10 biji? Oke. Oke, dan langsung aja sekarang kita buka aplikasi Ritanya. Oke. Kita ke home, dan kemarin di sini ya saya lihatnya di bagian inbox ini. Terus ini ada info kabar gembira, sekarang produksi KPK bisa sampai 10. Terus bawahnya ada juga produksi SPF blank ya. SPF blank itu voucher kosong. Terus produksi SPF 0. Jadi kartu, voucher, dan voucher pulsa semuanya berubah menjadi 10, yang awalnya cuma 5 maksimal ya. Oke, dan sekarang coba kita ngetes produksi salah satu produk kartu ya, KPK. Kita tes 10. Kita langsung tes 10, oke. Kita ke home dan kita masuk ke bagian produksi, karena kita mau mencetak kartu jadi kita klik bagian atas sekali ya, atau KPK atau FRC. Kita klik, terus kita pilih produknya, kita pilih dulu kartu apa yang akan kita cetak. Oke, jadi kita pilih yang SP AON 1GB ya, kita klik, kita pilih lagi. Terus kita klik bagian MSISDN. Kita scan aja ya, karena ini bisa scan. Oke. Satu. Oke, kita tambah lagi. Terus dua. Oke, tambah lagi ya. Tiga. Empat, terus lima, oke sekarang sudah sampai lima ya, terus kita tambah lagi, oh bisa ternyata ya, jadi memang benar sekarang sudah berubah menjadi 10. Oke, enam, tambah lagi. Scan lagi, 7, tambah lagi, 8, tambah lagi, 9, oke, ini yang terakhir 10 ya, tambah lagi, oke 10, jadi memang benar. Sekarang sudah berubah maksimal 10. Coba kita tes tambah lagi ya. Sudah nggak bisa ya, jadi sudah limit ya. Jadi penambahannya menjadi 10, yang awalnya cuma 5 maksimal. Oke, coba kita langsung cetak aja, proses. Oke. Beli. Oke, produksi sudah diproses. Coba kita back dulu.
Dan kita lihat di bagian transaksi ini untuk melihat transaksi kita sukses atau enggak, oke? Jadi sudah sukses semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 biji semuanya sukses. Oke, dan semuanya sukses. Tapi kalau saya pikir ya, penambahan yang awalnya 5 terus menjadi 10, saya masih berpikir kurang ya. Karena kalau misal kita mau menembak dalam jumlah banyak, misal 100 piece ya, itu masih sangat kesulitan sekali kalau kita perlu nyeken 10, 10, 10 ya. Agak lambat, tapi kalau kita bisa nyeken sekaligus 100, itu akan sangat memudahkan sekali pekerjaan kita kalau kita mau nyetaknya melalui aplikasi Rita ini. Tapi untuk sementara ya lumayanlah, yang awalnya 5 sekarang sudah menjadi 10. Oke, dan gitu aja, dan selamat mencoba bagi kawan-kawan yang belum mencoba, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan segini aja video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membantu pekerjaan kawan-kawan semua, dan salam tebar manfaat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.